Anak-anak, sekarang kita akan belajar menggambar grafik persamaan garis lurus. Sebagai contoh, gambarlah grafik persamaan garis lurus yang ditentukan oleh Y sama dengan 2X ditambah 2. Kita jawab. Nah, langkah pertama kita buat tabel bantuan. Ya, tabel bantuan yang meliputi nilai X dan nilai Y. Kita memilih sembarang nilai X. Dalam hal ini Bapak pilih nilai X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan negatif 3. Kamu boleh bebas memilih nilai X berapa saja, tapi tentu kita pikirkan tentang bilangan yang terlalu besar akan menyulitkan kita. Maka kita pilih aja X-nya 2 dan negatif 3. Untuk X sama dengan negatif, saya ulangi, untuk X sama dengan 2 diperoleh nilai Y sama dengan 2 kali 2 ditambah 2. Diperoleh dari manakah ini? Nah, perhatikan rumus fungsinya. Y sama dengan 2X ditambah 2. X-nya sama dengan 2. Jadi X yang di sini kita ganti menjadi 2, sehingga ditulis Y sama dengan 2 kali 2 ditambah 2. Tentu hasilnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, kita lanjut menentukan nilai Y ketika X sama dengan negatif 3. Diperoleh nilai Y sama dengan 2 kali negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Diperolehlah titik koordinatnya X 2 Y 6 ditulis 2,6. Ketika X sama dengan negatif 3, Y-nya negatif 4, titik koordinatnya negatif 3, negatif 4. Selanjutnya, kedua titik ini kita gambarkan pada koordinat Kartesius. Titik yang pertama adalah 2, 6. Inilah titik 2,6. Titik yang kedua adalah negatif 3, koma negatif 4. Inilah kedua titik ini kita hubungkan dengan garis selanjutnya. Inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan 2X ditambah 2. Oke, sebagai tugas, gambarlah grafik persamaan garis lurus yang ditentukan oleh Y sama dengan 2X dikurang 2. Selamat bekerja, sukses untuk semua.